Kan bakit? Iya. Yeah. Coba kau cari nih ya, aku beli. Ayo, cepetan. Belanja habis gajian di Ilote dalam program Daybak Payday Sale. Apa nah, sih itu? Lagi ada yang diarah nih sama Kinos dari Ocha, iya kan? Diarah untuk mengarahkan perhatiannya ke sini. Iya, Daybak Payday Sale. Astaga, awas bu handphone bagusnya jatuh. Iya. Ini adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan produk-produk favorit seperti Laneige. Terus? Casio, Misha, dan juga masih banyak lagi. Yes, jadi dengan diskon hingga 82% plus tambah diskon 30% lagi, Nature Republic akan mendapatkan gratis 20 dan gratis ongkos kirim langsung dari Korea. Nature Republic itu kayak apa sih, Kak? Ini masker yang keren banget deh pokoknya. Oh, ya. Iya, iya. Nikmati diskon khusus pengguna kartu kredit BCA, Shinhan Indocard, Permata Debit Plus hanya di ilote.com. Ini setiap hari, setiap saat, Pak? Enggak, ini cuma berlaku dari 23 Maret sampai 3 April 2018 aja. Berarti sampai besok dong? Besok terakhir, betul banget. Ya, ya. Makanya segera kunjungi www.ilote.com atau download Ilote di Play Store lagi, maupun App Store. Kita syarat lagi dan ketentuan berlaku. Live di Vime Radio. Nonton ya. Eh, thank you, hi Martin. Ada gestar. Bukan gestar, geser kalau ini. Mukanya mana? Aku anaknya Ocha. Bulat pisan nih. Cantik. Udah Ocha, Ocha lagi aku malu. Apa sih? Video clip udah ada, Om Rian dah, sudah ada. Ada Teh Ocha, ada lu, ada David juga. Ada. David kenapa gak bisa itu? Harusnya kamu ya? Enggak. Di sini cuma radio ini aja atau empat-empat? Yang lain tapping. Yang lain tapping. In the Barrens, my favorite. Ya ampun, favorite itu kan buat di kolam renang. Kapore, santai. Kapore, ini. Kenapa? Oh. Kita lagi di female, guys. Dengerin ya. Tiap hari ya, Senin sampai Jumat ya. Katanya. Oh, wow. Tiap hari Senin sampai Jumat. Good. Streaming. Eh, nanti aku ke Payakumbu akhir bulan insyaallah. Dia nyanyi. Ini ke Payakumbu lupa ya Bang. Ya Allah. Itu barusan apa dia bilang? Antasari ditutup. Iya. Anak gue kerja. Anak gue high scope gimana ya? Sebetulnya si Mano jadi berapa di shift event gitu, Cak. Jam 9 pagi hari dia masuk. Soalnya penutupan jalan. Anak gue sih tadi jam 8 masuk. Itu jam 8, gue jam 9. Anggur merah Anggur merah baik untuk antioksidan. Kan anggur ada dua, ada anggur merah sama anggur hitam. Anggur merah. Abis ini langsung nyanyi mereka enggak? Abis ini diserka muskumis dulu kamu. Mereka ini abis muskumis biar dicek dulu. Hai, selamat pagi semuanya. Nanti aku sengaja nih live biar kalian bisa dengerin kita live lagu Pernah Memiliki. Embem banget ember. Ya masa gua terus? Gimana caranya biar virus ya? Iya gue juga gak bisa sih. Problem. Soalnya kalau sehari-hari aku jarang make up. Jadi gak bisa pakai shading. Rian aja bisa bilang Rian. Lu gimana sih? Oh jatuh lagi. Vima Radio Jakarta dan Medan Lomba Logistik. Selamat pagi Rekti. Yes, morning in the calls. Titip tanya dong buat Teoce sama The Massive. Boleh. Lagu barunya ini sudah ada di streaming atau belum? Udah. Sudah di semua sudah ada platform di, ya. Musik digital. Dan sudah ada di YouTube juga video klipnya. Udah ada di Spotify. Di Spotify juga ada. Jadi kalian bisa langsung download dan streaming juga lagu Pernah Memiliki. Dan juga jangan lupa cek video klipnya. Aku suka banget video klipnya. Gue suka banget. Aku juga suka loh. Udah lihat belum? Udah lihat belum? Pakai ditanya lagi ah. Iyalah. Belum loh. Tapi kamu tuh ngerti streaming itu apa?
streaming iya. Itu kalau mau olahraga kan pemanasan dulu stretching. Apa sih streaming itu? Enggak ada lagunya, Pak. Apa? Streaming. Nah, tunggu streaming. Feeling. Feeling. Oh, berarti kamu sudah cek ke Prodi ya. Apa sih streaming akan kita bahas saat lagi di Kamus Kumis. Oh, bukan ya. Kamus Kumis itu ke pas mister aja tadi lihat lagi artinya apa. Aduh, streaming. Pusing. Pening itu pening. Kalau Rian tuh di Jakarta kan ya? Wah, ini di mana yuk? Cirende. Oh, Cirende. Lu di mana? Rama. Tinggal di Artolitol. Udah marah dong, gua cuma nanya. Masih pada adik kakak. Kita lagi di Vimea Radio. Mama sama Rai. Makasih Acu, Bu. Sama-sama, Ra. Heeh. Benar enggak? Lu bilang gua bego, begoan mana mah dipukul sama setan. Sini berantem terus. Langsung baik. Kita lagi baca skrip tadi. Ya kan? Sini begoan mana yang ditipu online? Tadi, tuh tadi kata-katanya. Begoan yang ditipu online. Itu gua enggak pernah. Iya. Di sini kebohongan menjadi hal yang wajar. Malah keharusan. Bohong itu harus. Siapa sini ada yang minat ya, Bego? Nanti sebentar lagi ke Malaysia. Remi Kinos. Cek aja. Remi Kinos. Abis ini kamu kumis, abis itu mereka live ya, nyanyi ya. Iya. Ada yang mau jelasin streaming? Hah? Nanti kita yang pilih. Oh iya, siap ya, siap ya. Wah, gue curiga nih apa merem. Diem, dilarang merem. Kenapa aku semangat hari ini? Karena aku lagi sama The Massive. Satu aja, gemes banget. Jangan dong, Pak. Lu mau gitu banget sih kalau salah sama lu. Kenapa ini di sini banyak kekerasan ya? Ini tuh suka gitu, Bu. Satu ganggu banget. Apaan sih? Ada rambut putih gua satu. Buat dia tuh ganggu banget. Ya udah, mending beresin hidupnya dia. Jangan diberesin, Bu. Kan masih anak baru lahir kedua. Bu. Siapa yang mau? Saya. Duh, istri gua udah hamil lagi, Bu. Saya cowok. Apa itu? Cewek yang kedua. Ih. Cewek. Wah, enak banget. Lucu banget deh. Ya Allah. Sama dua-duanya lucky. Adonannya pas gitu ya. Wow. Adonannya kayak gimana ya? Cara ngadonnya. Telur pas. Enggak pakai micin tapi. Enggak pakai micin. Skill banyak tapi. Amin, amin. Makasih semuanya, Bang. Bang tadi susah bobo kayak begini. Lagi. Kenapa dia makan ya? Kenapa sih ini? Ibu kalau mau ambil aja. Iya, malu-malu. Aku cuma nawarin dulu. Nawarin dulu tuh berarti selanjutnya kalau enggak ada yang mau baru. Habis ini kemana radio? Di sini terus kok. Delta. Bahana gitu. Bahana. Jadi seharian di radio pasti. Yes. Kapan ke London? Rian? Mau ngapain ke London? Jaya banget asli. Dia habis jalannya. Dalam rangka liburan aja. Yuk, lu gak mau ya. Tadi habis makan, kayak di bawah. Gue cuma mula doang. Gak apa-apa, biar aja orang punya duit. Lu jangan sirik. Nih, gue nyusul ya, ntar ya. Halo, yang dari Malaysia. Yang dari mana? Saya tim pelabuhan aja, Pak. Ibu lalu berbual, Pak. Iya, ya. Halo Sumatera Barat. Oh, rame hari ini. Lagi pada ngapain kalian? Ah, mau ngomong buka. Ah, sorry. Kejam banget sih. Iya, yes, Sophie untuk mengupas misteri. Betul-betul, ya? Jadi Kamus Kumis. Kamus kan orang udah tahu, yeah. Ya. Kamus apa singkatannya? Kata muslihat. Yang benar dong. Kamus itu kata... Kata siapa, Mus? Lu gak lagi gak ada ide kan? Lu gak ada ide kan hari-hari lu, masa hari ini juga. Hai, yang live di Instagramnya Ocha, nanti followin di Barnes juga ya. Gak usah ngapain promosi. Oh, okay. Ya. Streaming di Kamus Kumis, okay. Kupas Misteri. Sekarang yang akan menerangkan. Menurut lu tahu gak streaming artinya apa? Kan kalau gua tadi bilangnya streaming, nothing more than streaming. The feeling. Lu bilang tadi streaming itu buat olahraga. Stretching ternyata. Iya, ternyata gimana? Coba, nah, ternyata mungkin yang bisa jelasin streaming? Rai. Ah, sudah kepilih Rai ternyata. Melek tuh mata. Oke. Okay. Nih Rai streaming nih. Rai. Okay, jadi apa? Jadi apakah streaming? Menurut Rai. Ya. Jadi streaming itu
teknologi yang digunakan kurang untuk anak bandnya suaranya ya. Kan bukan vokali. Oh iya. Teknologi yang digunakan untuk memainkan sebuah file audio maupun video yang secara langsung maupun dengan rekaman yang berada di server sebuah aplikasi atau website. Kayak baca ya. Emang banget. Iya ya. Dia tuh sekarang anak band kan mungkin jarang ngobrol ya. Katanya Kakinos, katanya di Instagram gue Kakinos cakep banget. Oh iya salah. Kakinos cakep banget, Mbak Indi suaranya seksi banget. Wow. Ya ampun. Padahal badannya juga ya. Ini belum dibuka loh. Jadi, iya benar. Kita Spanyolnya tapi yang ukurannya jumbo ya. Oh. Ada. Itu bass betot, itu bass betot. Iya, streaming. Jadi streaming intinya tadi adalah itu pokoknya gampang lah. Kalau mau lihat lengkapnya gimana Kinos? Lihat lengkapnya langsung streaming aja biar lebih jelas. Streaming itu berhubungan dengan internet, nonton-nonton segala macam, melihat sesuatu secara live tapi di internet itu dan streaming. Dan sekarang secara live pula kita akan mendengarkan kolaborasi Rosa bersama dengan The Massive dengan judul lagunya Pernah Memiliki. Kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya. Harusnya ku bisa sadar diri, aku sudah punya kekasih hati. Tapi tak ada salahnya bila ku merasakan rindu. Rindu kamu yang pernah jadi milikku. Di bawah bulan purnama kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya. Terbaik di dalam kisah cinta
kita di bawah bulan purnama. Kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya. Live single terbarunya The Massive featuring The Rose, Bunga Rosa. Semuanya pakai The Massive and The Rosa. Iya, yes, maksudnya Teh Ocha ya, cuma di Vime Radio. And the happy and the morning and the now. Kita cek lagi the WhatsApp and the from the Neno ya. Okay. Yes, selamat pagi Neno, mau tanya dong sama Teh Ocha. Mau tanya dong. Sudah ya, pakai ini lagunya ngomongin. Udah ada video klipnya atau belum? Tadi udah dijawab, udah ada. Udah ada. Sudah. Jadi kamu bisa langsung lihat di YouTube. Ya. Yes, di channelnya ya, ya. Musika Studios. Yang jadi langsung model video klipnya The Massive-nya ada. Oh, Bu Acin bener. Iya benar. Masihnya ada, Teh Ocha ada, Davidnya juga ada. Ada, dan ini sebenarnya kayak kita nggak perlu berakting ya Teh. Jadi kayak kita hanya perform, tapi dari hanya perform itu udah orang udah bisa merasakan apa maksud lagunya gitu. Oh, oke. Okay. Iya. Tapi iya. Ini kali pertama nggak kerja sama dengan Ocha dalam satu panggung? Kalau rekaman iya, dan ini kalau rekaman juga kita berduet dengan penyanyi wanita sih. Jadi ini pertama kali. Ya. Sebelumnya belum pernah duet sama. Belum pernah. Kalau duet belum pernah. Makanya ini pertama kali dan senang banget duetnya sama Teh Ocha, idola kita. Tapi ada rasa kayak takut gitu enggak sih untuk untuk bisa ketemu dengan Ocha, penyanyi yang cukup lumayan. Aduh. Udah 3 kali ibu yang saya pengen ngomong itu sabar ibu banting-banting dia tadi. Mau nanya apa? Saya lupa. Lupa ibu kata mau nanya apa? Deg-degan nggak? Agak stres ya untuk ketemu dengan penyanyi senior ya. Gitu kan. Terus aku baru mau mulai karir loh. Aduh. Baru 21 tahun. Konser dong lagi. Ya. Gimana Rian? Ya yang pasti gitu sangat seneng ya apa bisa kolaborasi dengan Teh Ocha karena kita dari waktu kita masih ABG kita suka banget sama lagu-lagu Teh Ocha. Terus saat kita masuk industri kita kenal. Yeah. Dan alhamdulillah di 2016 aku sempat bikin lagu untuk Teh Ocha yang judulnya Jangan Hilangkan Dia. Coba nyanyi lagi. Oh Tuhan jangan hilangkan dia. Oh jadi tahun itu juga pernah sama Ocha ya? Jadi aku pernah bikinin lagu Teh Ocha jadi soundtrack I Love You from 38,000 Feet. Oh, film. Nah dari situ sebenarnya itu sebenarnya adalah cara Rian untuk PDKT biar Teh Ocha mau. Ternyata waktu itu umpan. Umpan itu dulu. Boki speak banget. Setelah itu baru speak lu kepegang sama gue. Saya gak pernah speak. Itu benar-benar realita. Cuma berarti hebat banget ya. Dari tahun segitu dia udah punya feeling bahwa ini gue kasih umpan dulu nih. Bakwane gue sikat loh. Jago banget ya. Anak gue speaknya sedap. Punya planning gak misalnya Teh Ocha di WC atau gimana sikat. Punya planning gak misalnya kalau diterima sama Teh Ocha gitu ngajak senior lain gitu kayak Indi Baren, Indi Beken, Indi Keren gitu. Kalau planning gak ada, jadi memang waktu itu hanya tertuju sama Teh Ocha untuk bisa nyanyiin lagu ini. Dan kalau misalnya Teh Ocha tiba-tiba gak mau ya mungkin mending lagunya dipending aja, nyanyiin sendiri mungkin gitu. Tapi ini memang berduanya, figurnya harus berdua. Ocha ya, Ocha yang ada di situ. Iya benar. Ada tantangan dari anak-anak yang lain gak sih selain Rian sebagai vokalis di The Massive pada saat mau kerja sama dengan Ocha? Coba mungkin Yusuf ternyata malah kasih banyak masukan ya. Oh iya, ke siapa waktu itu Ocha ada banyak kasih masukannya? Jadi awalnya tuh lagu ini pengennya cuma benar-benar piano aja gitu. Wah lu sedih dong. Iya, nggak pakai dong, gabut langsung. Gue gimana ya gitu. Total Ocha bikin band sama Rian. The Royan. Rosarian. Jadi pada selalu dengar bahwa Ocha pengen lebih ini ke piano aja, lu gimana? Awalnya kita bikinnya tuh cuma piano aja. Oke. Gitar doang. Awalnya kita gitar doang. Enggak, piano. Eh, kan ibu yang diundang, ibu dia diam ya.
malah TOC malah ngasih masukan kayaknya harus ada bass, harus ada gitar, harus ada drum gitu. Oh, tapi yang band dia gitu, mikirin anak-anak lain. Oh, iya, baik-baik. Biar gak manggabut kan. Iya, iya. Tadi kan Ciki udah keriting rambutnya. Kok gimana dong? Kan udah keriting sekarang juga. Kalau emang cuma piano doang, berarti cuma David, Rian, sama Teo Chan. Kasian Wahyu. Iya, sih. Wahyu kasian. Paling bentar dia ngopi di video klip. Kesel gak? Kita yang kesel ya? Iya, iya. Kita yang udah nyanyi, capek-capek. Mereka pada ngopi, pada makan. Pada makan. Terus terima, tetap terima honor. Kesel gak? Gitu. Jadi Teo Chan sebenernya itu masukan yang sangat luar biasa, Bay. Iya, bener. Ocha mikirin itu ya. Itu mikirin Rian malah. Serunya mereka di panggung untuk bisa berkolaborasi bersama akan juga kita jadikan satu untuk bisa bermain bersama dengan kita di Bumerang. Selain berikutnya. Wow, wow. Itu band, oh. Bumerang. 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 Pelangi. Bukan, bukan angkatan itu sangat ini banget. Katanya banyak ya. Ya, yang bilang sering nonton blognya. Blognya female. Oh. Ya orang ngapain? Ada Pak. Karena sering nonton Tendi. Tendi di. Keringetan ya, keringetan. Sosmed tuh keringetan. Ini lebih aneh lagi. Teh, nikah dong sama bapak aku biar aku betah di rumah. Ini aneh banget. Eh, gila kali. Disuruh aja nih kita nikah nih. Aduh, lucu banget sih. Disapa dong akunya Teh sama Kak Kinos. Katanya disapa dong sama Kak Kinos. Jatuh lagi. Halo, assalamualaikum. Aku gak suruh nampak kamu ya. Aku sedih tuh pakai salju-salju. Itu salju-salju apa? Nah, apa sih? Efek. Oh ada efek. Efek. Oh ada efek. Bertawa aku. Ini apa yang buat ibu? Ini buat gua aja tukar tambah ibu. Ini siapa yang ada? Yo what's up? Anjir. Yo what's up? Lagi sih lagi. Yo what's up? Nica tuh lu bisa gini tuh. Lu kayak Tante Sun deh. Tante Sun siapa? Sri Pun ya. Pak Sri Pun ya. Kan. Dia ngebajak Instagram David Beckham. Oh yang SMP itu, sialan. Terus suruh kerja sama dia lagi sekarang. Aku aja sama Teh di sana. Halo, Teh kapan nikah sama Afgan? Ada yang nanya, kapan kamu nikah sama Afgan? Yang nanya pakai kacamata. Tadi malam udah, minggu lalu sama aku. Teh Indri ada, Teh Indri ada salam dari mama. Mana namanya Indri? Ada namanya Indri? Gak ada namanya Indri. Indri! Mas Kino selamat ya punya dede. Terima kasih. Selamat punya dede-dede. Ada ketemu gede. Kak Kino keren banget pagi ini. Semarang. Sampai baru ditipu. Jangan pernah beli burung online. Bodoh kalau beli burung online. Emang ada suka beli burung online? Makanya gue belum pernah dengar ada yang tipu-tipu online, burung online. Ada tuh gue yang ngalamin. Teh selalu cakep. Akhirnya si Serikun ini dia yang jadi buta bunyi gitu. Aku suka belakangnya. Eh menurut kalian Justin Bieber anehnya sekarang bentuknya? Dibaca sama dia. Terserah mau ngapain Instagram. Teh Rosa balik ke Sumedang kapan? Senang susah terusnya. Minggu depan Rosa. Tapi akhir bulan dia ke Payakumbuh. Bener gak? Kalau tahu gimana sih? Tadi ibu kan ngomong sendiri. Halo Silvi, oke. Ngefans Teh Indri dari kecil. Gue sekarang udah apa? Udah kecil. Oh, okay. Eh ganteng banget Kak Kinos. Aku. Halo Stai, hai balik papan. Hai Teh Indri, salam dari Banjarmasin. Halo Banjarmasin, aku mau konser ya nanti. L ya? Bukannya XL ya? Teh Ocha, ini istrinya Adisti. Ini istrinya Adisti. Adisti! Ada kacamata aku. Oh. Dia baru tahu, Bu. Makanya jadi orang dan kaya-kaya banget. Ya. Eh, Adisti itu supir Adisti itu supirnya Afgan. Ini istrinya. Namanya Pak Adi sebetulnya. Gue kasih nama Adisti. Adisti. Nah, ya. Baca lu terus kayak gitu. Listening to our favorite. Jadi siapa yang udah belum kawin? Gue lah. Aduh udah pernah. Oh iya. Saya belum kawin. Udah semua ya. Wahyu anak berapa?
Oh tinggal gini. Lanjut ya. Lu tiga ya? Oh, aku baru tahu ini ternyata bisa digini-giniin, gemes. Biasanya sih cowok. Anak lu lagi. Karena ini pagi-pagi. Jadi aku mau pakai. Tapi udah kawin. Aku mau pakai ini. Ini sikatnya sih mama. Gue disikat melulu. Jamban kali ya sikat. Eh apa? Aduh gue gak mau ikutan. Bumerang main. Bumerang tuh apa? Kenapa lu mainnya bilangnya buburannya gitu-gitu? Iya majuin. Vivere di Jakarta ada Medan Love Live Love Music. Kenapa tadi lu gitu gayanya? Ini majuin kursi. Ayo kita main bumerang. Lu maju mundur kenapa sih? Kayaknya bumerangnya gitu. Bumerang buruan main sekarang. Bersama Happy Friends yang sudah hadir di Vime Radio ada The Massive dan juga ada Rose Bro. Happy birthday. Game-nya apa, Bu? Game-nya itu bagaimana, Pak? Wajah aku. Game-nya adalah spelling bee. Maaf, sebenarnya ibu-ibu udah suka ngomong sendiri loh. Rian, satu hal yang mesti gue kasih pesan buat lo. Lo ngajak kerja sama Ocha. Ocha ini kan juga udah ibu-ibu sama seperti yang lain ya, bukan sama seperti gue. Dia suka ngomong sendiri. Lu bapak-bapak ya? Ngedumel sendiri gitu, apa kalau dia lagi itu bukan ngedumel, gue ngomong sama follower gue. Oh, aduh, lagi live. Jadi, iya, jadi diperhatikan cara mainnya Teoca. Teoca, dah mungkin hula sakit. Oh iya, boleh. Dengerin sebentar, gitu ya. Apet. Tadi pagi lo ngomong apa? Bumerang, buruan main sekarang. Game-nya adalah Allahu Akbar teh. Itu kan bukan gue. Berantem mulu penyiar. Bisa pasangnya headphone-nya teh, perlu dipasangin. Oke ya. Dia kalau lo kalau pasangin dia nanti dia minta lebih. Maksudnya. Nyanyi. Jadi mainnya adalah dibeliin. Iya, spelling B ya, gantian mengeja kata yang dikasih sama gue dan juga Teddy. Bukan. Bukan yang itu, harus spelling ya. Yang kalah nanti harus nyanyi lagu Jangan Menyerah, tapi hanya dengan lirik. Gak ada manusia yang terlahir sempurna. Tapi misalnya gak pakai nada, intonasi dan lain-lain, cuma baca liriknya aja ya. Enak buat coba. Yang gimana tuh saya, Bu? Oh, iya. Coba bikin seru dong, Kino. Yang ikutan siapa? Lu selain bikin anak, bikin seru. Allahu Akbar. Jadi apa contoh sih? Misalnya ya, kalkulator, ini, Ibu. Bahasa Inggris apa bahasa Spanyol atau bahasa? Ini ngomong Indonesia juga. Rian diem aja gitu. Karena dia pusing lihat kita ya. Pakai bahasa Inggris ya, Teh. Ah, gaya. Oca, gua hajar ya. Lihat ya, pas giliran lo. Kata pertama.